Kita ke informasi lain, video Serda Wirasinaga, anggota TNI yang berdinas di Korem Pekanbaru, memukul helm anggota Polantas, Bribda Yoga Fernando, beredar luas di sosial media. Ya, Wirasinaga marah saat ditegur karena tidak menggunakan helm. Insiden itu berlangsung pada Kamis 10 Agustus 2017, sekitar pukul 17.30 menit di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Pekanbaru, Riau. Ditenggarai perbuatan itu berawal ketika personel polisi Pekanbaru Bribda Yoga Fernando yang melaksanakan patroli di Jalan Jenderal Sudirman menegur Wirasinaga yang tidak menggunakan helm. Tidak terima dengan teguran tersebut, Wirasinaga mengejar Bribda Yoga dan menabrak motornya dari belakang. Selanjutnya, Wirasinaga memukul helm Bribda Yoga sebanyak 4 kali. Seorang netizen merekam aksi tersebut dan tak butuh waktu lama, video tersebut akhirnya viral di media sosial. Thank you.